Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot tahap 1. Kita nak belajar mata pelajaran sains. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Arha ke studio. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ria. Ria, apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baiklah, Cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah sebenarnya dan termasuklah Ria juga sudah tidak sabar nak memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin Cikgu boleh terangkan dahulu standard pembelajaran kita, Cikgu. Silakan. Baik, terima kasih, Ria. Jadi, seperti yang Ria dah cakap lebih awal tadi, kita akan belajar tajuk pembiakan haiwan untuk murid-murid tahun 2 untuk dalam subjek sains. Okey, standard pembelajaran kita ada 3 pada hari ini. Yang pertama ialah menyatakan cara haiwan membiak. Yang kedua, mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan contoh haiwan bertelur banyak dan bertelur sedikit. Manakala objektif pembelajaran pula, di akhir siaran ini, murid-murid akan dapat menyatakan kedua-dua cara haiwan membiak. Yang kedua, mengelaskan 10 haiwan yang diberdirikan berdasarkan cara pembiakan haiwan melalui aktiviti diorama. Ha, itu aktiviti yang menarik, Ria. Betul. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan 3 contoh haiwan bertelur banyak dan bertelur sedikit. Okey, baik, itulah dia standard pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita juga ingin mengalu-alukan kedatangan jurubahasa kita yang bersama-sama dengan kita juga, Cikgu. Dan sebelum kita memulakan sesi kita, Cikgu, berbeza sedikit nampak gayanya. Mungkin Cikgu boleh kongsikan bersama dengan murid-murid? Ini ada satu kejutan untuk murid-murid sebab pada hari ini, kita akan mulakan pelajaran kita dengan sebuah nyanyian. Wow. Ria, jangan lupa untuk kita bernyanyi bersama-sama. Jom. Boleh, Cikgu. Jom. Kita mulakan, ya? Ya. Okey, murid-murid nyanyi sekali. Nyanyi tau. Rasa gembira kita belajar. Belajar tentang pembiakan haiwan. Pembiakan haiwan ada dua caranya. Mari sama-sama kita belajar. Cara pertama melahirkan anak. Haiwan beranak itu mamalia. Ia punya telinga juga berbulu halus. Jaga anak sehingga besar. Cara kedua ialah bertelur. Selain daripada mamalia, jika mamalia ia haiwan beranak, bukan mamalia tentu bertelur. Kalau rasa gembira kita belajar, belajar tentang pembiakan haiwan. Pembiakan haiwan ada dua caranya, mari sama-sama kita belajar. Okey, Ria. Okay. Itu lagu yang kita dah belajar. Dan dari situ juga ada isi kandungan tentang apa yang kita nak belajar pada hari ini. Ya, Cikgu. Jadi, saya nak Ria tumpukan perhatian sebab selepas ini berkaitan dengan aktiviti yang Ria perlu lakukan. Okey. Jadi, yang pertama ialah ciri-ciri haiwan membiak dengan cara melahirkan anak. Jika di darat, haiwan yang melahirkan anak, ia mesti mempunyai cuping telinga. Okey. Dan ia juga kebanyakannya berbulu halus. Kita gunakan perkataan kebanyakan sebab ada juga yang tidak berbulu halus tapi kategori mamalia. Manakala jika di laut, ikannya, ekor dia tu seperti ikan duyung. Ikan duyung macam mana? Ria? Ekornya macam ni, Cikgu. Dia ke kiri ke kanan. Ke kiri kanan. Jadi kalau ke atas bawah, itu ialah bertelur. Okey. Okey. Baik. Ini contoh haiwan yang melahirkan anak.
Contohnya mempunyai cuping telinga, kelenjar susu. Okey, ini ialah haiwan apa? Lembu. Lembu dia. Okey. Yang kedua ialah kelawar. Yang ketiga gajah. Yang keempat kuda. Kuda. Yang kelima ni ikan apa? Ikan paus. Ya, betul, ikan paus, juga mamalia. Dan juga yang seterusnya ialah ikan lumba-lumba. Okey. Okey. Manakala ciri haiwan yang membiak dengan cara bertelur selain daripada haiwan mamalia, itu yang pertama. Maksudnya bukan mamalia, dia mesti bertelur dan tiada cuping telinga. Okey. Contohnya burung, katak, okey, belalang, ikan dan juga penyu serta ular dan juga yang terakhir ialah penguin. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, mari kita saksikan video haiwan bertelur banyak dan bertelur sedikit. Okey, jom kita saksikan. La 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 la. Wah, segarnya udara di sini. Eh, apa tu? Ada telur lah. Rasanya ini telur haiwan. Banyaknya telur ni. Hai kawan-kawan. Sebenarnya ada haiwan yang bertelur sedikit. Contohnya burung, angsa dan penguin. Ada juga haiwan yang bertelur banyak. Contohnya seperti ikan, katak dan semut. Kawan-kawan, telur haiwan boleh menjadi makanan kepada haiwan lain. Oleh itu, haiwan yang bertelur melindungi telurnya daripada dimakan oleh haiwan lain. Haiwan seperti burung membuat sarang di atas pokok. Telur burung dapat dilindungi daripada dimakan oleh haiwan lain yang berada di bawah pokok. Okey. Okey, berdasarkan video tersebut tadi, apa yang Ria faham, macam mana haiwan yang bertelur banyak dan bertelur sedikit? Kalau bertelur banyak macam mana? Dia mempunyai banyak perbezaan, cikgu. Kalau bertelur banyak, biasanya ibunya tidak menjaga telur dia. Betul. Kalau betul sikit, ia menjaga telur. Okey, tak nak melengahkan masa. Okay. Ria tolong tulis jawapan yang tepat, Ria. Saya nak tengok. Okay. Betul tak jawapan saya Ria? Saya cuba ya, cikgu. Baik. Okay. Berdasarkan video tadi ya. Okey, bertelur banyak. Kalau Ria tengok tadi, kita ada ikan. Okey. Ada katak. Okey. Betul, cikgu? Betul setakat ni. Katak lepas kalau betul semua, ada. Saya bagi banyak ganjaran. Kita ada semut juga, cikgu. Okey, lagi. Ni kita ada burung. Okey, ni kita ada angsa. Dan juga penguin. Betul, cikgu? Mari kita semak. Nampaknya semua betul, ya. Wah, pelajar yang cemerlang. Oleh itu, saya bagi dua ganjaran di sini. Rama-rama untuk Ria, okey? Terima kasih, cikgu. Baik, itulah dia. Kak Ria dah pun tahu cara-caranya macam mana kita nak kenal pasti haiwan yang bertelur banyak dan juga bertelur sedikit. Kita berehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Tahukah kawan-kawan bagaimanakah kita dapat mengenali ikan yang melahirkan anak dan ikan yang bertelur? Lihat pada ekornya. Ikan yang melahirkan anak, ekornya seperti ikan duyung, iaitu dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ikan paus. Manakala ikan yang bertelur, ekornya tegak dari atas ke bawah. Contohnya seperti ikan jerung. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini. Untuk slot tahap 1, kita nak belajar mata pelajaran sains. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Adha. Cikgu, kita nak teruskan pula dengan diorama pengelasan pembiakan haiwan. Jom, Cikgu. Ya, aktiviti kali ini saya nak uji
Okay. Apa yang kita dah belajar tadi, adakah Ria dapat ingat ataupun tidak? Mm-hmm. Okey, untuk itu, di sebelah sana cikgu dah sediakan gambar-gambar haiwan. Ya. Yeah. Okey, dan sini pun ada juga gambar-gambar haiwan. Mm-hmm. Okey, jadi kita kita gunting sama-sama, okay. Ria. Boleh, cikgu. Okey, kemudian nanti kita akan buat aktiviti seterusnya, saya akan terangkan. Okey, Ria. Di sini, kira cikgu akan uji Ria untuk mengelaskan haiwan-haiwan ini. Berdasarkan... cara pembiakan haiwan ini, Ria. Okey. Ria dah siap berapa tu? Dua, cik. Dah siap dua dah? Oh, lajunya. Murid-murid di rumah juga mungkin boleh sediakan haiwan-haiwan ini. Kita print saja di rumah. Lepas tu boleh gunting sekali. Kan cikgu kan? Ya. Yeah. Sambil-sambil Ria tengok tu, Ria cuba tengok apakah ciri-ciri haiwan yang membiak menggunakan cara melahirkan anak dan juga cara bertelur. Boleh-boleh di rumah. Okey, kita guntingkan haiwan ini. Okey. Dan nanti kita nak kelaskan haiwan ini mengikut cara pembiakannya. Tadi saya dah ajar pada Ria macam mana cara pembiakan haiwan dengan menggunakan dengan cara melahirkan anak. Apa cirinya, Ria? Bercuping telinga. Ya, dan berbulu halus. Ya, betul. Jadi sambil tengok tu, tapi tak semua cikgu bagi tahu tadi kan? Ya, betul. Ya, bergantung. Kalau di dalam air pula, macam mana cirinya? Ekornya bersayap dua macam tu cikgu. Ke kiri ke kanan. Ke kiri kanan. Dia berada di ke kiri ke dan kanan. Dan pastikan kalau murid-murid yang mana membuat sesi menggunting ni, pastikan di bawah pengawasan ibu bapa juga ya cikgu. Ya, betul. Berhati-hati, jangan gunting sendiri, mesti ibu bapa ada bersama ketika melakukan aktiviti ini. Okey. Jadi cikgu, Ria letakkan dahulu pastu sini boleh cikgu? Boleh, hiaskan di situ. Okey, Ria hiaskan dulu. Okey. Murid-murid rumah juga boleh melakukan aktiviti ini. Selalu kita kelaskan menggunakan jadual. Tetapi kali ini kita menggunakan diorama. Lebih menarik, jadi kita boleh paparkan untuk kawan-kawan di kelas. Okey, saya dah siap gunting dah, Ria. Okay, Ria dah siap gunting juga? Sudah, cikgu. Okey, sekarang Ria lekatkan pada lidi sate yang disediakan tu. Okey. Okey, di belakangnya. Baik. Okey. Cikgu, kita pakai ini ya, murid-murid. Okey. Lekatkan saja di belakang boleh sini, tak cikgu. Okey, cikgu pun mahukan yang ini. Saya nak bantu Ria untuk lekatkan dahulu. Boleh. Okey. Okey. Pastikan murid-murid tahu haiwan manakah yang bertelur dan juga melahirkan anak. Okey. Kita buat kita buat lagi, okey? Ada masa lagi insya-Allah. Okey. Okey. Kita canung satu dulu. Okey. Kalau yang ikan tadi tu cikgu, kita panggil dia punya siripnya tu. Sirip, ekornya. Ekornya yang kalau bertelur di atas ke bawah. Kalau dia beranak atau melahirkan anak, dia akan ke kiri ke kanan. Okay, itulah yang membezakan sebenarnya. Ya, betul, murid-murid. Okey. Jadi cikgu dah sudah cikgu? Saya lagi satu lagi. Lagi dua. Lagi dua. Okey. Saya tolong tampal tadi, tapi nanti Ria yang perlu melakukan aktiviti. Ya, saya harapkan murid-murid di rumah juga tolong Kak Ria dekat sini. Sebab mungkin akan berlaku kekeliruan ke cikgu kan? Betul. Dalam mengklasifikasikan yang manakah haiwan melahirkan yang melahirkan anak dan juga bertelur. Okey. Okey cikgu. Ria sudah. Ni pun dah sudah. Wah, cantiknya cikgu foto. Tengok apa tu? Saya potong ala kadar je cikgu, tak apa ya? Tak apa, tak apa. Dan nama pun cikgu kan? Okey, baik. Okey, Ria. Okey. Cikgu saya macam ni cikgu. Tak apa. Tak apa cikgu ya. Saya pasti murid kat rumah mesti cantik potongan dia cikgu. Okey. Jadi sekarang ni Ria perlu lihat satu persatu haiwan tersebut dan letakkan mengikut kategorinya bertelur dan melahirkan anak. Sekarang Ria buat. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, bercuping telinga adalah yang melahirkan anak. Jadi dia rasa kalau kuda dia bercuping telinga. Okey. Saya tak akan bagi apa-apa respon dulu. Saya nak Ria habiskan, saya tengok. Oh, cikgu tak nak tolong Ria lagilah ni. Betul. Okey. Jadi yang ni rasa dia bertelur. Alamak, yang ni terbaliklah cikgu. Tak apa, masih nampak okey lagi. Okey. Lepas tu saya rasa penguin ni macam mana murid-murid? Mana satu? Penguin mungkin melahirkan anak.
Okey. Mungkin dia boleh purchase tanah liat, tanah ke depan. Sana, supaya nanti tak nampak pula hewan lain. Ya. Okey. Cikgu boleh tolong Ria alihkan ke depan? Boleh. Okey. So yang ni tadi kita buat melahirkan anak ya cikgu. Okey, sekejap ya. Besar sangat potongannya. Kan? Tak apalah Ria. Yang penting nampak. Okey. Jadi kita buat melahirkan. Yang ni kita mungkin pelinikkan sikit dia punya lidi. Jadi ke bawah sikit. Boleh? Okey. Ria letak sebelah sini eh. Okey. Okay. Jadi Ria nak teruskan dengan yang ni. Betul ke jawapan Ria ni cikgu? Rahsia, kita tunggu sehingga nanti. Okey. Murid-murid dekat rumah mungkin boleh tolong Kak Ria ke bagi tahu. Kan? Okey. Okey, seterusnya. Yang ni cikgu. Saya pendekkan eh. Baik. Okey. Dan ini mungkin Itu gambar apa tu Ria? Ini cikgu. Ikan apa tu? Melahirkan. Sini ya cikgu. Okey. Ini jawapan Ria. Okey, mari murid-murid sama-sama dengan cikgu untuk cikgu semak jawapan Ria sama ada betul ataupun tidak. Okey, semuanya. Okey, jadi saya kurang nampak kat sini. Okey, boleh. Okey, kita semak satu persatu. Boleh ke sini? Okey, jadi untuk bertelur. Penyu betul, ikan betul, katak pun betul dan juga ular betul. Kat situ ada satu salah lah Ria. Kelawar. Situ? Kelawar tu sebenarnya ia mempunyai cuping telinga. Jadi kategorinya ialah melahirkan anak. Okey, ada satu kesalahan, tak apa. Kita dalam proses pembelajaran. Yang kedua kita tengok pula melahirkan anak. Okey, kuda betul, lembu pun betul. Kita ada ikan paus, betul, gajah. Ada satu juga salah. Penguin dalam kategori burung. Jadi dia tidak bercuping telinga. Jadi ia kategori bertelur. Jadi tukarkan di situ. Oh, di sinilah kesalahan yang dia lakukan ya. Ya tak apa, kita dalam proses pelajaran, betul dia. Kalau adik-adik pun tersilap, jangan risau, kita belajar, ya. Okey, jadi penguin adalah burung, jadi ianya bertelur. Okey, jadi sekarang nampaknya Ria telah ada satu yang kurang tepat, hampir tepat, hampir sempurna. Sangat bagus. Jadi untuk ganjaran saya tak dapatlah nak bagi Ria sepenuhnya. Jadi saya sepatutnya bagi dua. Jadi sepatutnya Ria dapat berapa sekarang sebab salah dua dah tadi? Dapat tiga, cikgu. Dapat satu lah. Dah salah kan? Okey, Ria. Jadi saya bagi Ria satu. Okey. Murid-murid di rumah betul-betul kena fikir dalam-dalam sebelum menjawab apa-apa soalan. Inilah dia binatang-binatang yang melahirkan anak dan juga ini yang bertelur. Baik, saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tahu cikgu lagi hebat daripada Kak Ria sebenarnya. Betul, mungkin. Murid-murid cuma perlu cuba juga. Ya, betul. Baik, kita berehat dulu sebentar. Kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, tahukah kawan-kawan haiwan mamalia melahirkan anak? Haiwan ini mempunyai cuping telinga. Haiwan ini juga memiliki kelenjar susu dan menyusukan anaknya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 1. Kita nak belajar mata pelajaran sains. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Ataha. Cikgu, kita nak teruskan dengan jom berteka-teki. Ya, betul. Kita dah belajar berbagai-bagai topik dan subjek. Jadi sekarang ni kita nak teruskan dengan aktiviti jom teka-teki. Ya, jadi cikgu, caranya ialah kita akan pilih kad yang ada di atas meja ini. Okey, saya akan melakukan aksi dan Ria teka haiwan tersebut. Kemudian Ria perlu memberitahu apakah cara pemilikan haiwan tersebut. Okey, sedia? Sedia cikgu, jom kita mulakan. Okey, kalau dapat lengkapkan nanti kita akan tambah mata ganjaran lagi. Baik, dengan haiwan yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, Ria. Haiwan apa kali ini, Ria? Okey, kalau tengok dari segi dia berjalan macam macam penguin je cikgu. Penguin macam dia ke? Betul, Ria. Penguin jawapannya. Jadi penguin
Apakah cara pembiakannya, Ria? Penguin adalah seekor burung dan dia bertelur, cikgu. Bertelur, betul. Cuma dia tak boleh terbang, kan? Ya, yeah, betul. Okey, bagus, Ria. Yang tepat yang pertama. Okey, okay. Seterusnya Ria pula punya giliran. Okey. Okey. Okey, macam mana ya nak buat ni, cikgu? Alamak, saya pun agak gemuntah dalam hati saya ni. Saya cuba, cikgu. Dia macam tu. Dia macam tu. Bukan duyung. Bukan. Ikan paus. Bukan. Bukan. Penyu. Ya, betul. Ya Allah, penyu. Hebat je. Okey. Okay. Jadi, penyu, apakah cara cara dia pembiakan dia? Bertelur, cikgu. Bijak. Okey, kita teruskan lagi. Seronok tak? Cikgu. Murid-murid di rumah seronok tak? Sambil cikgu dan juga akak Ria buat, murid-murid juga perlu meneka apakah haiwan tersebut. Okey, kita ambil silakan, cikgu. Okey. Apa itu, cikgu? Murid-murid di rumah tolong Kak Ria. Okey, sikit lagi, cikgu. Okey, saya rasa tu macam kuda, cikgu. Kuda? Yeah. Betul. Mesti murid-murid di rumah pun selalu main dekat shopping kompleks, kan? Okey, kuda. Jadi kuda, apakah cara pembiakannya dia? Kuda adalah dengan melahirkan anak, cikgu. Pasti? Pasti. Murid-murid pasti? Okey, betul, Ria. Jawapannya ialah melahirkan anak. Yeah. Okey, giliran siapa sekarang? Okey, Ria. Ria, okey. Silakan. Alamak. Dia mesti kecoh macam mana nak buat ni. Okey. Okey. Dia pun macam ni juga, cikgu. Tapi dia di atas lantai. Tak payah terangkan, Dia macam melompat. Melompat ke kiri, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat tak ke kanan. Tak boleh lompat kiri kanan, eh? Ke depan. Katak. Betul. Betul, katak. Tapi saya tak pernah tengok katak melompat ke kiri kanan. Katak melompat ke depan saja, cikgu. Okey, jadi apa cara pembiakannya? Pembiakannya kalau katak adalah dengan bertelur. Murid-murid, betul tak? Betul. Betul. Hebat Kak Ria kita. Murid-murid juga hebat, saya rasa. Okey, Ria. Nampaknya kita akan sambung permainan kita selepas ini. Okey. Okey, tapi selepas tu apa kita perlu buat sekarang, Ria? Sebenarnya boleh lagi, cikgu. Betul. Kita masih ada banyak masa untuk cikgu pilih lagi. Okey, saya punya giliran pula. Okey. Saya tak tengok, cikgu. Tapi saya nak buat ni. Okey. Cikgu, silakan. Macam mana? Okeylah, saya buat gaya manusia lah. Nah, dia. Apa tu? Okey. Agak-agak murid di rumah. Apa gaya binatang ni? Macam ikan paus je, cikgu. Bukan. Buang ikan. Perkataan tu. Buang-buang. Dia satu perkataan je. Ikan. Betul, Ria. Ikan. Murid-murid teka apa? Sama dengan Kak Ria tak? Ya, sama, Ria. Jadi, bagaimana cara pembiakannya? Pembiakannya adalah dengan bertelur. Wow, betul. Okey. Seterusnya, ambil lagi, Ria. Okey, kita sudah kehabisan masa, cikgu. Okey, kita akan sambung selepas ini. Ya. Okey, jadi? Dan mungkin cikgu boleh berikan kesimpulan, cikgu, sebenarnya untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini kepada murid-murid di rumah. Silakan. Okey, nampaknya di akhir pembelajaran pada hari ini, murid telah dapat menyatakan dua cara haiwan yang membiak. Yang kedua, menggelaskan haiwan yang diberikan berdasarkan cara pembiakan haiwan melalui aktiviti diorama yang Kak Ria lakukan tadi. Dan yang terakhir sekali, menjelaskan dengan contoh haiwan bertelur banyak dan bertelur sedikit. Nampaknya Ria dapat ke semua objektif yang telah kita target. Kita sasarkan tadi. Dan mungkin pentaksiran keseluruhan untuk Ria punya prestasi pada hari ini, cikgu, silakan. Okey, memandangkan ada juga beberapa jawapan yang salah tadi dan kebanyakannya betul, kita boleh berikan Ria sangat memuaskan. Wow, terima kasih, Ria. Kerana dapat memberikan yang terbaik. Dan juga sekiranya murid-murid ingin mengetahui ataupun dapat lagi sumber-sumber pelajaran kita, kita boleh menggunakan sumberku. Okey. Melalui Delima. Okey, itulah dia. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Atha kerana sudi bersama-sama dengan kami hari ini untuk sesi pembelajaran sains pembiakan haiwan. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tahu apa Cikgu beritahu tadi? Membezakan. Dan murid-murid pun mesti seronok dengan pelajaran kita pada hari ini, kan? Di manakah haiwan bertelur ataupun yang melahirkan anak. Baik, Cikgu. Sampai di sini saja sesi
sesi kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Jom cikgu kita sambung. Kita sambung. Okey. Okay. Ria punya tadi. Okey, Ria. Okey, Ria punya. Ular. Betul, cikgu. Betul, ular. Okey, ular apa cara pembiakkan? Rasanya bertelur, cikgu. Bertelur. Okey, giliran saya pula. Okey, seterusnya, cikgu. Okey. Apa, cikgu? Burung. Burung apa? Burung. Okey. Dia ada. Apa itu? Kelawar. Betul. Okey. Jadi kelawar apa cara dia? Kelawar. Beranak, cikgu. Ya, melahirkan. Melahirkan anak. Okey. Dia punya turn. Dia punya. Alamak ya ni, cikgu. Cepat. Macam mana dia nak buat ya? Macam dia tu. Okey, dia cuba, cikgu. Ular juga ke? Bukan, cikgu. Dia kalau dia bagi tahu ini sebab apa? Dia... Gajah. Yeah. Oh, gajah. Tiga besar. Okey. Okey, gajah macam mana cara dia membiak? Gajah adalah dengan melahirkan anak. Okey, tepat. Okey, sekarang giliran cikgu. Saya pula. Okey. Okey, baik. Oh,